Setelah 6 dekade lebih, mendapatkan kemerdekaannya, Burundi masih berada dalam daftar barisan negara miskin, bahkan yang termiskin di dunia. Berdasarkan data Global Finance Magazine, Burundi digolongkan sebagai salah satu negara termiskin di dunia, di mana sebanyak 82% penduduknya memenuhi kebutuhan hidup hanya dengan uang sebesar 1,25 dolar atau setara 17.500 per harinya. Uniknya, masyarakat Burundi mengukur kekayaan berdasarkan kepemilikan sapi. Karena itu, mereka lebih memilih untuk mempunyai sapi dibanding uang, karena sapi dianggap barang mewah. Meski demikian, tidak semua warga Burundi memiliki sapi, karena sapi di negara ini memiliki harga yang sangat mahal. Sebagai negara miskin, Burundi juga memiliki tingkat kebahagiaan yang sangat rendah. Berdasarkan World Happiness Report, tercatat bahwa pada tahun 2020, Burundi menduduki peringkat ke-140, negara paling tidak bahagia di dunia, dari total 153 negara yang diteliti. Lembaga ini melakukan penilaian berdasarkan beberapa aspek, seperti produk domestik bruto, kebebasan memilih pilihan hidup, indeks persepsi korupsi, bantuan sosial, hingga tingkat kesehatan. Bukan hanya miskin, Burundi bahkan juga dijuluki sebagai neraka di dunia. Lantaran banyaknya kekerasan yang terjadi di antara warganya. Kekerasan itu disebabkan perang saudara yang berlangsung sejak tahun 1972 hingga 2018 dan tercatat telah memakan jutaan korban jiwa. Bahkan sampai saat ini pun perang saudara di Burundi masih terus terjadi, namun dalam skala yang relatif kecil. Burundi adalah negara yang terkurung oleh daratan dan berada tepat di tengah benua Afrika. Di utara negara ini berbatasan dengan Rwanda, Tanzania di bagian timur dan selatan, kemudian Demokratik Kongo di bagian barat. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1962, keadaan Burundi seolah tidak bergerak kemanapun. Sejak merdeka, negara ini telah mencatat 5 episode perang saudara, yang telah merenggut lebih dari 500 ribu nyawa, dan telah menghasilkan sekitar 1 juta pengungsi. Akibatnya, siklus perang ini telah menciptakan lingkungan politik yang sangat tidak stabil. Konflik yang seolah tidak pernah menemukan titik penyelesaian, menjadi penyebab terhambatnya sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi. Di mana 90% dari total penduduk Burundi, sangat bergantung pada sektor pertanian, untuk mata pencahariannya. Akibat perang saudara, kemiskinan semakin meningkat, dari yang semula 48% menjadi 67%. Selain perang, kemiskinan di Burundi juga sangat dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan dan sumber daya publik yang tidak efektif oleh pemerintah. Pemerintah mengambil properti pribadi dari warganya. Mereka mensubsidi bahan bakar, listrik bersubsidi, mempengaruhi harga melalui badan usaha milik negara dan program dukungan pertanian. Di sisi lain, pemerintah tidak memperbolehkan kebebasan ekonomi, di mana hal tersebut melemahkan kegiatan wirausaha. Selain karena perang, pengelolaan keuangan dan sumber daya yang sangat buruk, kemiskinan di Burundi juga dipengaruhi faktor geografis. Secara geografis, Burundi terkurung oleh daratan dengan populasi yang terus meningkat. Sehingga tanah pun menjadi sumber konflik terbesar di negara ini.
Di Burundi, tanah adalah sesuatu yang berharga melebihi negara manapun. Karena tanah adalah satu-satunya sumber penghasilan, tempat di mana masyarakat menggantungkan kehidupan.